kita lagi ada bareng Bo. Lihat ya. Nah, kali ini kita akan bincang-bincang bareng Mpok Rapise ya. Nah, ini dipandu sama Kak Iin. Ya, santai-santai aja di rumahnya Mpok Rapise. Nah, ini rumahnya, lokasinya di Wuring lagi-lagi ya. Nah, selamat mendengarkan dan kita lihat dan kita dengarkan cerita Mpok Rapise. Bisa punya ini, bisa tidak ada apa. Hanya kami mau kawin baru dia mati. Kalau Mbok punya bapak sama mama itu asli mana? Asli orang Parmaan. Tapi bukan katanya asli Wuring. Orang numpang, orang dari sana katanya. Orang nah, itu barangkali baru ada itu dari terapan bau-bau. Karena itu sepunya nenek orang Wuring katanya. Nenek orang Butung ya, berarti Mbok dan keluarga juga kesini tuh datang. Itu kalau disebut masuk dalam situ suka apa itu? Itu apa? Saya juga kurang tahu. Coba orang tua aja yang tahu. Kami belum perhatikan itu barang. Tapi kalau itu keturunan katanya, kalau ada keturunan di sana katanya. Pasti ku anaknya semua, cucu-cucunya. Kira-kira yang Mbok ingat pertama kali datang ke sini itu bagaimana? Saya datang ke sini saya masih kecil. Sedang waktu PKI juga saya masih kecil. Waktu PKI Mbok sudah di sini? Bahwa saya punya mama sudah apa ini? Kan dulu ada kepala desa di Wuring ini, kepala tahu. Jadi ada hansip juga di sini. Nah, diambil sudah hansip bawa ke sana mau cari itu. Tapi mereka bawa dini tadi bola itu dengan hansip ke sana. Iya, itu apa pun namanya. Berimok ya apa-apa. Waktu itu Mbok masih kecil sekali. Masih kecil sekali, saya ingat itu. Bu kami selalu dibawa sembunyi. Kalau mau tidur, kami masuk. Bibinya masih ada kan sekarang? Itu rumahnya di muka, rumah batu. Rumah batu di Haji muka. Haji Umi. Teman terang kan saya tahu. Anaknya 5 orang, perempuan saya semua yang ini. Sampai cucunya lagi yang keluar saya juga. Yang bawa putri dan nona yang aduh. Iya itu saya yang kasih melahirkan. Banyak juga di tengah umur saya kasih melahirkan. Tidak apa-apa. Tapi waktu itu tuh pertama kali punya pengalaman menolong orang melahirkan itu bibi waktu itu aja berapa? Ya, itu udah aja Umi punya anak. Bibi umur berapa? Saya umur berapa? Tiga orang melahirkan, habis ke gunung dibawa, tapi dibawa, habis lagi ke ujung begitu. Saya bilang, saya ini mati nih, kan mau jalan begini terus. Dia bilang, iya siapa mau ini mama? Dan dia bilang, apa? Kira-kira waktu itu kan lagi dari bibi, tetapi Mbok juga Mbok itu sudah menandakan usia ketika Mbok pindah di sini. Saya belum juga apa ini. Iya, aku saya masih kelas 1, mau naik kelas 2 baru saya jatuh. Jadi kan di sekolah saya. Apakah Mbok pindah ke sini itu sebelum Mbok mengalami peristiwa PKI? Sebelum itu. Jadi waktu Mbok tinggal di sini itu masih aman-aman. Sebelum. Kenapa dari Sulawesi Tenggara pindah ke sini? Keluarga memilih pindah ke sini. Iya, karena keluarga di sini, jadi ya tinggal di sini. Saya punya nenek, dari saya punya lagi keturunan Mandar, orang Mandar. Dia punya nenek, saya punya lagi. Kalau kami datang, apa ini?
biasa katanya kami nggak bisa punya nenek Bina katanya. Tadi mbak bilang apa karena tidak ada tanah jadi tinggal di laut. Keluarganya mbak tidak pernah membeli tanah di kota. Kenapa mbak? Kalau ada uang tidak ada. Anak-anak mencari di laut semua. Tidak, itu hari kami di sana, di dekat masjid. Tapi ada juga yang tinggal cucu dengan bapaknya, saya punya saudara. Jadi kami ini ambil laki, lain lagi. Dia saja yang tinggal di sana. Jadi ini saya punya anak dari sana. Dia habis ini tadi apa ini pelabahan jadi sudah pulang ke sini lakinya jadi sudah itu tanah yang di muka 10 juta yang di muka itu yang pertama di muka gudang 10 juta dia beli ini lah goreng tengah iya itu yang di depan pelabuhan 10 juta ini yang jalan ini habis ini baru rumah itu sudah yang kamu jalan ke sini. Kalau di luar di Maumerenya tidak pernah beli tanah. Kalau tahun 92 tadi Bu bilang sempat mengungsi di Ulu Marang. Sumpah, sama Nengahure. Lari baru ke Nengahure, dipindah ke situ. Bisa Mbak ceritakan pengalamannya, Bu? Waktu itu. Pengalaman sempat. Iya, waktu gempa itu hari kami di pesta di ujung. Saya punya anak ini yang gadis habis gempa tidur di rumah. Ini kami punya rumah di sini di kampung. Jadi yang dua orang ini dari saya punya bibi dan saya punya satu kali yang mereka masak bubur di rumahnya. Jadi itu sudah. Kan sementara di pesta dia goyang-goyang tuh kenapa tanya baru begini dia bilang ini gempa katanya itu jadi temu apa dia bilang telari tunggu dulu kita ini dulu sementara kami masak daging masak daging habis daging air laut itu lagi pesta iya pesta kami sementara masak daging jadi dia bilang tambah kuat ini kan saya bilang bice dengan Selasie dengan siapa itu satu saya bilang kita lari sudah ke sana kita ingat kita mati nih habis saya bilang tunggu dulu kami mau makan sudah saya mau lari saya tidak tahu kami lari itu kita goyang-goyang begini sudah ya lari tidak lagi berdiri begini sudah sudah lama baru air hantam ada orang patareak ni semua di laut ni semua. Tumbah juga kami sudah rapat ke atas sana. Dia kasih bangsa punya anak selalu lari ke atas. Di atas baru kita ya. Cari semua anak-anak di mana kita punya anak orang patut cari sudah menangis keliling kan. Ada orang ikut di Maumere bawa ada orang ikut di Batu Ria. Baru mana kami baku jumpa semua. Tidur ni di situ di Ulu Marang. Berapa hari, berapa bulan di situ baru pindah ke Nengahure kerja rumah di sana. Nengahure lagi, lama kami di sini kami ketemu dengan itu babinsa yang kerja rumah. Ada banyak orang minta ilmu di bapak mau kasihan sampai Pak Erwan dia bilang saya punya mama kita, saya punya mama saya bilang baik sudah. Waktu dia mau pulang ke sana, dia ambil saya punya kudung dua dengan kain. Yang Pak Sukuryadi juga, Pak Edi juga. Mama kasih kami apa-apa dia. Saya bilang, jangan saja kami mau tanda malam. Lalu malam kumpul di rumah, habis makan, kita sudah doa di bawah. Terus, Mbok kembali ke sini kapan, Mbok? Berapa lama baru kembali ke sini? Kembali ke sini. Ini gara-gara anu kami pindah ke sini kembali. Jadi anak-anak ini sudah jual rumah di sana, beli itu tempat. Jadi ini di sana selalu anu dengan orang pagai.
mau ribut dengan orang Bagai, dengan orang berkelahi. Tahun sampai bapak tua mati di sana. Oh, berarti lama ya? Lama. Itu bapaknya Mbok. Saya punya laki mati di sana. Dengan warni punya anak mati di sana. Berarti untuk tahapan-tahapannya tuh Mbok kurang tahu ya? Cukup lama. Jadi Mbok ini dari Sulawesi ke sini pindah karena ikut keluarga yang sudah duluan di sini. Itu orang tua ya Mbok, yang masih kecil ya. Kemudian menetap di sini cukup lama, kemudian ada gempa tsunami pindah ke Wolomarang. Wolomarang sampai dengan suami meninggal. Lur. Laki RT dulu juga di sini. Dikasih ini dia, kalau tidak cukup makanan, baru saya anak-anak motor, saya, biasa di kami juga anak-anak motor, ambil satu karung beras bawa ke rumah, kami kasih ini, tidak cukup pembagian di pemerintah itu, kasih orang yang, kami kasih itu sudah 5 kilonya satu orang, bawa anak-anak orang di situ, bawa beras satu karung satu orang, enak. Masih di sini kalau makan mereka satu rumah di rumah saya, jadi itu sudah biasa dengan kami mereka. Jadi waktu gempa tsunami itu kalau bantuan dari pemerintah tidak cukup, biasanya Mbok dan orang iya, bisa menolong. Iya, kasih kami beras, kami ini yang kasih beras yang dia tadi makilunya satu diganggu, lalu buang di laut tidak ada gangguan karena dia selalu di situ. Cara buangnya bagaimana Mbok? Ada ritual? Taruh di begini. Tempat apa saja? Anu dengan apa ini? Karung atau plastik? Dipindis sudah dengan batu, ditaruh dengan batu. Untuk berat. Ada doanya Mbok? Iya, ada melepas. Doanya. Ada doanya. Kalau anak-anak sudah menangis di sini, dipanggil nih saya. Nenek, barangkali dia punya hari-hari yang kenapa? Menangis kok terus itu anak sampai malam. Sampai ini sudah. Ambil nih telur satu, nasi tiga, rogo, sirpinang. Bawa sudah di laut. Habis saya doa begitu, saya buang sudah. Ambil nih dia punya ini air. Airnya baru satu nih dan anak hilang dalam bisa diucapkan doanya seperti apa? Doanya seperti apa? Doa yang untuk hari-harinya iya. Iya untuk melepas hari-hari doanya seperti apa dan mungkin nanti ini kalau melepas itu kan kita mau buang dia di laut begini. Nabi kuning, Nabi kanjeng di hari setelah hendak menjawab sedih batu dan assalamualaikum mana pakau sedih buah batu. Ini sadahan, ini dia bilang kau punya bagian yang kau ambil sudah. Mari itu jiwa anak kau bawa kembali. Kita sentuh di tuan air, dan bawa sudah di atas, harus dikasih buka. Kita kasih buka sudah. Dia sudah lapar, dia tahan orang punya rezeki tidak dikasih rezeki. Habis buang, habis apa tidak? Nah, mesti kita kasih dulu, kasih bagai yang begitu ya nasi. Baru dia kasih sudah kita punya bagai. Kalau tidak, biar kau kasih apa dia tidak mau. Jangan. Jadi itu kalau kita mau ini sudah nunya tadi yang saya ini. Kalau kita
kita membantu dia di laut. Nabi kuning, Nabi ganjil, sehari sehingga indah penjaga sejibat dan keselam ada yang mana pakar dengan jiwa buah bantuan sisi yang jaga bahan di air yang jaga rezeki di laut. Perempuan itu yang di laut, buaya perempuan, perempuan gila di atas laki-laki yang manusia, manusianya laki-laki. Itu sudah, kalau sudah ini katanya dia datang ke bawah kolong menangis. Dia bilang dia tidak perlu perhatikan, hanya ini saja dengan mamanya bapaknya. Dia bilang iya tidak, sama kamu diperhatikan karena kamu kan lain tempat. Jadi itu sudah, kalau dia tidak dikasih telur sudah nasi, dia ganggu sudah. Biasa, dia kasih mati kita. Kalau dia tidak, kita tidak kasih, dia kasih mati. Kalau dikasih, nah, dia tidak ini. Kalau tidak dikasih, dia tahan kita punya apa, kita punya rezeki. Kalau tidak dia kasih, apa ini, sakit berat kita. Kita tidak semua. Saya ini, saya sudah berapa bulan, sudah 8 bulan ini saya punya sakit. Tapi dia biasa datang obat saya. Satu kali di Janona suntik saya, ada nih barangkali penyakit itu. Dia suntik saya, habis di sini. Ini saya bilang, mau mati saya, kenapa pun sakit begini. Di Janona bilang, kenapa mama? Ih, saya bilang itu harta tidak, ini sakit betul. Baru dia datang, baru dia cabut. Tiga kali dia cabut, dia buang, baru hilang saya. Saya bilang, coba tidak mati saya. Kembali dia datang, dia cabut. Coba tidak, kita punya sekat untuk hari. Baru nanti bisa pulang di rumah. Habis dia sudah dikasih omen. Kau ini, kau anu, kau omen sudah baca itu barang. Habis baru kau apa ini. Habis itu bilang, Tuhan kasih kami jodoh. Jodoh yang baik. Nah, sapu sudah habis aku begitu. Sapu begitu kasih naik. Kalau ada laki-laki kau suka, lihat, dengar dulu. Kalau ada laki-laki kau suka, kau tantam matanya. Dia dulu kasih turun matanya baru kau. Di sini kami kasih mandi saja anak-anak. Mandi air laut, mandi air laut atau mandi usia berapa? Tidak, kasih mandi air laut. Sudah dapat jodoh. Baru kita habis kasih mandi baru kita ini. Kasih mandi sudah. Biasa satu bulan dua bulan kita sudah ini. Tumbuk. Kehatan sekali tadi malam, saya tidak bisa tidur. Kehatan saya punya badan. Ini daun apa tadi? Daun kelor dengan cingkeh, buah pala, tapi tidak ini. Nah, kalau kita taruh wangi juga ini. Kita taruh ini cingkehnya. Ini. Tapi ini murni hanya kelor dan beras itu beras apa saja sih? Perpetan. Kalau kita mau tumbuh ada mau anu apa nih? Kalau bilang lesah di sini, kalau mau tumbuh, sebab kita tumbuh kan tidak kita akan beli anu kemudian baru kita taruh di batu, dengan batu cobek. Ini anu ini. Yang lain ada jualan apa? Jualan di sini.